perbandingan inflasi bulan ke bulan antara kota indeks harga konsumen atau IHK se-Sumatera pada Maret 2023. Meskipun kota Jambi alami deflasi, urutan kota Jambi naik ke posisi 13 dari posisi 20. Sedangkan kota Muara Bungo sebelumnya di posisi 9, turun ke 14 dari 24 kota di Sumatera. Maret 2023, kota Jambi mengalami deflasi sebesar 0,16%. Dan kota Muara Bungo mengalami sebesar 0,12%. Dengan deflasi gabungan kota Jambi dan kota Muara Bungo sebesar 0,16%, dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 115,46 poin. Sedangkan tahun kalender dan tahun ke tahun gabungan kota Jambi dan kota Muara Bungo pada bulan Maret 2023 alami inflasi masing-masing sebesar 0,55% dan 5,18%. Deflasi gabungan Kota Jambi dan Kota Muara Bungo disebabkan adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya indeks harga 4 kelompok pengeluaran, terutama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Perbandingan inflasi antar kota dari 24 kota berdasarkan indeks harga konsumen atau IHK se-Sumatera mengalami inflasi dan deflasi. Dalam hal tersebut, Kota Jambi berada di urutan 13, sedangkan Kota Muara Bungo berada di urutan 14. Dengan deflasi tertinggi diduduki Kota Gunung Sitoli dan di urutan terakhir diduduki Kota Tanjung Pandan. Iqbal, CTV, melaporkan.